I'm gonna love you. Selamat datang di channel Bola Rebound. Sebelum video dilanjutkan, coba yang menekan tombol subscribe supaya teman-teman bisa mengetahui update bola tiap hari di Indonesia maupun internasional. Pemain timnas U19 berpeluang gabung klub Korea Selatan ini. Sepak bola Indonesia kini semakin menarik perhatian dunia sepak bola Asia. Salah satu perhatian tersebut datang dari klub asal Korea Selatan bernama Cheongjun FC. Klub ini bekerja sama dengan Munihyang Sports Group untuk mendatangkan pemain Indonesia ke Korea Selatan. Target pemain yang diincar Cheongjun FC ini adalah pemain muda Indonesia berumur 18-21 tahun, seperti yang dilansir dari goal.com. Oleh karena itu, pemain timnas U19 Indonesia berpeluang besar gabung klub yang berbasis di kota Cheongju. Untuk meningkatkan kualitas individualnya menuju Piala Dunia U20 2021 mendatang. Selain pemain timnas U19, pemain muda lainnya juga berpotensi gabung klub ini. Hanya saja klub ini hanya berpotensi di kasta ketiga atau Kategori Lindwit Advance saat ini. Walaupun hanya bermain di kasta ketiga, Cheongju FC dikabarkan memiliki fasilitas yang cukup memadai dalam mengembangkan kualitas pemain muda. Mereka juga berkomitmen memberikan latihan dan jam terbang kepada pemain muda Indonesia yang direkrut oleh Cheongju FC. Sebagai informasi tambahan, Cheongju FC berdiri pada tahun 2002 dan bermarkas di stadion milik Pemkot setempat, yaitu Cheongju Sport Complex yang punya kapasitas 16.280 kursi penonton.